Halo Wilover, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Teman-teman, kalau dulu saya pernah membuat tutorial cara membuat semi under gravel. Nah, sekarang saya akan mencoba mengajak kalian untuk membuat full under gravel untuk akuarium kita. Di mana nanti full under gravel ini akan sangat cocok untuk ikan kita dalam waktu yang sangat lama, teman-teman. Dikarenakan kemampuan under gravel yang jumlahnya sangat banyak itu sangat optimal untuk menyaring air di dalam akuarium. Nah, sekarang saya akan membuat full under gravel menggunakan ini, teman-teman. Porca under gravel filter. Ini adalah satu set alat untuk membuat under gravel. Nah, nanti kita lihat di dalamnya itu isinya apa saja, teman-teman. Kita buka. Nah, ini ada pipa sekaligus tempat untuk nempel ke tataannya, teman-teman. Ada dua, ya. Terus ini untuk ujungnya, ini kayak kaki bebek ya, teman-teman. Masing-masing juga dua. Kemudian ini airstone yang nanti kita hubungkan dengan pipa ini supaya bisa masuk ke dalam sini, teman-teman. Ya, masuk ke sini. Nah, ini tataannya. Tataannya sangat banyak. Nah, nanti yang kita pakai itu kita sesuaikan dengan ukuran akuarium kita, ya. Ukurannya seberapa itu yang nanti akan kita pakai. Ini bisa kita hubungkan, teman-teman. Bisa kita sambung-sambung, ya. Nah, langsung saja kita lihat ya cara penyusunan full under gravel untuk akuarium kita. Oke, lanjut.